Berikut adalah orang Indonesia yang mendadak jadi kaya raya. Yang pertama nih ada Gozali. Gozali mendadak kaya raya berkat NFT atau Non-Fungible Token E-commerce OpenSea. Ia mendapatkan keuntungan 12,6 miliar hingga sempat heboh menjadi sorotan publik. Gozali mendapatkan uang miliaran rupiah hanya dengan menjual foto-foto selfie. Yang kedua nih, Yuli. Seorang tenaga kerja bernama Yuli mendapatkan warisan senilai 1 miliar dari seorang aktor Taiwan bernama Chen Sung Yong yang merupakan majikannya. Sang aktor meninggal dunia di usia 80 tahun dan meninggalkan warisan senilai 1 miliar kepada Yuli. Chen meninggalkan warisan itu kepada Yuli karena kebaikan wanita itu merawatnya semasa dia hidup. Yang ketiga nih ada Sukadi. Pria bernama Sukadi yang berasal dari Bengkulu ini merupakan seorang nelayan yang menemukan muntahan ikan paus di tengah laut. Sukadi menemukan sebanyak 350 kg muntahan paus ketika mencari ikan di perairan Pulau Enggano. Beliau berhasil menjual 150 kg muntahan tersebut dengan total harga sebanyak 3,3 miliar. Sedangkan beliau masih punya sisa 200 kg dan dijual dengan harga 30 juta per kilogram. Berkat muntahan paus yang ditemukannya, Sukadi menjadi miliarder dalam seketika dari hasil penjualan benda yang tidak terduga itu. Yang keempat nih ada Yosua Hutagalung. Yosua Hutagalung ialah pemuda dari Sumatera Utara. Yosua berhasil menemukan batu luar angkasa atau meteorit yang ternyata paling dicari para astronom di dunia. Batu ini jatuh dan menimpa atap rumahnya pada 5 Agustus lalu di Desa Sutahi Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Berkat batu luar angkasa ini, Yosua kini menjadi seorang jutawan. Batu tersebut sangat menarik perhatian astronom dunia sehingga berani membelinya senilai 25 miliar rupiah. Gimana nggak jadi mendadak kaya tuh? Gimana nih menurut kalian? Komen dong.